Festival Kreatif Kuala Lumpur 2024 diharap menjadi pemangkin untuk membantu memacu Tahun Melawat Malaysia 2026. Program anjuran Think City yang bertaraf antarabangsa dengan lebih 100 acara itu bertujuan mempromosikan seni, budaya dan warisan Kuala Lumpur kepada khalayak yang lebih besar. Majlis dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa pada Khamis. Seni dan kelestarian dapat digabungkan dalam kita membentuk sebuah bandar raya yang mampan dan juga berdesain. Dan ekonomi kreatif juga memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pertumbuhan negara dengan sebenarnya sumbangan yang agak besar, ya, sekitar 29 bilion kepada keluaran negara kasar atau KDNK Malaysia.